Saudara, Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-40 kembali menghadirkan berbagai garapan seni yang dikemas secara modern yang ditampilkan dalam Lomba Bondres Modern. Tidak hanya menghibur penonton yang hadir, pertunjukan seni Bebanyolan Bali ini juga menyelipkan pesan-pesan yang syarat akan nilai sosial. Seperti inilah pertunjukan masing-masing peserta dari 7 kabupaten di Bali dalam Lomba Bondres Modern yang digelar di Gedung Kesir Arnawa Art Center Denpasar. Bondres yang syarat akan pesan sosial dengan konsep humor ini mampu menyedot ratusan penonton yang hadir menyaksikan pertunjukan Bondres Modern ini. Para peserta diberikan waktu sekitar 45 menit untuk menampilkan masing-masing pertunjukan mereka. Adapun yang menjadi kriteria penilaian meliputi bentuk sajian, penampilan, hingga pesan yang disampaikan dibungkus dengan konsep humor. Nah, harapannya sudah jelas dengan diadakan lomba Bondres Modern seperti ini, agar masyarakat mengetahui begitu ragamnya seni pertunjukan yang di dalamnya ada bagian dari drama tari yaitu bebondresan. Karena melalui bebondresan ini, lomba bondres modern ini, kita semua bisa mengetahui bahwa melalui humoris lelucon atau bebondresan inilah di dalamnya ada berbagai pesan. Dalam hal ini yang diharapkan adalah pesan. Nah, juga harapan saya kepada generasi muda agar pesan-pesan ini sampai dan menyentuh dari segala lapisan ke segala lapisan melalui bondresan ini. Bondres merupakan salah satu tradisi kesenian Bali yang menampilkan sebuah drama. Cerita dalam drama ini biasanya diambil dari kehidupan sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti kehidupan dalam keluarga, kepemimpinan, maupun kehidupan pariwisata di Bali. Pesan-pesan yang terkandung dalam bebondresan ini pun diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat akan seni budaya Bali, khususnya kesenian bondres. Upayana Putra, Kompas Dewata. Sebelum mengakhiri jumpa kita kali ini, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di Bali berlaku untuk hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Kamis 28 Juni 2018. Jemberana berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Tabanan berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Badung berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Gianyar hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Klungkung hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Bangli berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Karangasem hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Buleleng berawan, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Denpasar berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup Kompas Dewata kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Wakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.